Halo, Assalamualaikum Bun Mam dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Kali ini adalah edisi spesial ya teman-teman, dari konten-kontenku yang kesemuanya, dari semua konten ini adalah konten spesialku ya. Ini adalah sisi dari pekerjaanku yang pengen aku abadikan ya teman-teman. Nah, ini aku mengawali pagi hari setelah dari kantor. Ini aku menuju kantor Kabupaten Wonogiri. Aku akan ada sedikit kegiatan ya teman-teman, dan ini aku ingin share ke teman-teman kegiatanku apa. Nah, ini aku ingin berjumpa dengan beliau, Bapak Asisten 2 Bupati Wonogiri, yang kebetulan saat ini mengampu sebagai kepala dinas kami ya teman-teman. Dan ini aku menuju ke ruangan beliau. Ikutin ya, jangan di skip-skip. Terima kasih dan happy watching apa kegiatanku di kantor beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pendidikan adalah investasi bangsa. Maka dalam rangka aku nyawiji sesarengan Bandung Wonogiri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mengucapkan selamat atas Dies Natalis Sekolah Tinggi Agama Buddha Kabupaten Wonogiri yang ke-13 pada tanggal 24 Februari 2023. Semoga semakin berjaya, maju dalam pengetahuan, spiritual, dan budaya, serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berkarakter Pancasila, menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Turut serta mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Bupati Joko Sutopo. Ku nyawiji sarangan Bandung Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mengucapkan selamat kepada Ibu Witanti SPD, Guru Pertama TK Wonokarto 2, atas dedikasinya mendapatkan penghargaan sebagai pegawai negeri terdisiplin. Semoga bisa menginspirasi kepada semua ASN agar berbuat hal yang sama demi majukan Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera. Selamat, selamat, dan selamat. Nah, setelah aku menjumpai atau berjumpa dengan Bapak beliau, Bapak Asisten 2 Bupati ya, yang kebetulan mengampu sebagai PLT Kepala Dinas kami untuk sebuah konten media sosial ya teman-teman, karena ada permintaan ucapan Dies Natalis dari salah satu sekolah tinggi yang ada di kotaku. Kemudian tadi juga sempat beliau memberikan ucapan kepada seorang guru yang menjadi PNS terdisiplin. Halo, selamat pagi semuanya sahabat P dan K. Kali ini kita akan menemui seorang guru yang inspiratif ya. Beliau ada di TK Wonokarto. Oke, ini aku langsung melanjutkan perjalanan aku ke sebuah sekolah ya teman-teman. Tadi aku sempat teks sebentar untuk dubbing nantinya di konten yang ingin aku sajikan ya teman-teman. Ini aku bersama dengan beliau Bapak Kasih ya, yang secara langsung nanti akan menyerahkan penghargaan dari Bupati Wonogiri kepada guru yang berprestasi ya, yang inspiratif, karena beliau sangat disiplin dan diberi penghargaan oleh Bupati Wonogiri. Nah, ini aku akan melanjutkan perjalanan aku menuju ke sekolah beliau, dan ini acaranya adalah mendadak ya teman-teman, karena acara kami adalah sidak, yaitu inspirasi mendadak tanpa rekayasa, tanpa skrip, no skrip. Kemudian kita semuanya serba mendadak teman-teman ya. Ini adalah sidak versi P dan K Wonogiri. Nah, ini sudah mendekat ke sekolahnya beliau teman-teman, sebentar lagi akan sampai, dan kita akan memberikan kejutan kepada beliau sebagai pendidik, sebagai ASN terdisiplin di tahun ini. Sungguh luar biasa ya teman-teman, ada banyak nilai positif yang akan kita ambil, dan sangat
beliau sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, untuk penghargaan ini pun ternyata memang bukan usulan dari dinas, melainkan dari langsung dari bupati yang terpilih beliau melalui seleksi ya, seleksi dari absen setiap hari secara aplikasi. Nah, ini sudah sebentar lagi sampai ke lokasi ya teman-teman. Jadi aku akan bersiap-siap untuk kembali tag ya teman-teman, tag dadaan. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan, kurang sempurnanya ya teman-teman, karena memang ini adalah edisi pertama ya untuk program kami SIDA. Ini adalah behind the scene-nya ya teman-teman, di balik layarnya sebuah konten kreator ya teman-teman. Jadi hal yang baru bagi aku, hal yang penuh tantangan, dan memang harus berani dicoba ya teman-teman. Bagaimana kita langsung interview orang, bagaimana kita langsung take untuk opening. Jadi pengalaman nge-YouTube-ku selama beberapa tahun ini selama setahun ini membuat berani untuk mencoba ya teman-teman, ketika ditugasi untuk langsung buat konten. Nah, ini sudah sampai ya teman-teman. Semuanya, sahabat pendidikan dimanapun kalian berada, kali ini kita akan melakukan SIDA ya ke sekolah ini. Kita akan menemui seorang guru inspiratif. Yuk, ikutin ya. Halo, selamat pagi sahabat PDANKA dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau melakukan SIDA ya ke sebuah sekolah yang ada di belakangku ini. Dia adalah TK Wonokarto 2. Ada apa? Kenapa kita harus SIDA pagi-pagi ke sini? Yuk, ikutin ya. Nah, ini karena kami memang SIDA ya teman-teman, jadi tampak ada sedikit kepanikan di beliau ibu guru di sekolah ini ya. Selamat panjenengan mendapatkan piagam penghargaan dari Pak Bupati, pegawai terdisiplin. Terima kasih. Semoga menjadi inspirasi bagi pendidik di semua jenjang. Jadi selamat. Sesarangan bangun Wonogiri. Terima kasih kepada Bapak Bupati Wonogiri bahwa saya sudah diberi penghargaan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada Bapak Bupati Wonogiri, Pak Joko Suroko. Terima kasih sekali Bapak atas penghargaan pada diri saya. Nah, sekarang monggo sambutan Pak Fani. Oke, terima kasih Bu Witanti. Semoga kedisiplinan panjenengan menginspirasi untuk guru di semua jenjang. Kita sebagai pendidik harus
bergerak, tergerak dan menggerakkan. Go nyawiji sesarengan baru Wonogiri. Teman-teman sahabat Bedanka dimanapun kalian berada, ini tadi kita sudah berhasil sidak inspirasi mendadak kepada guru yang penuh inspirasi dan penghargaan sebagai guru terdisiplin dari Bupati Wonogiri di tahun ini. Semoga beliau bisa menginspirasi teman-teman sahabat Bedanka dimanapun kalian berada. Amin. Selamat Ibu. Terima kasih. Bagaimana pendapat Ibu tentang beliau, Ibu Witanti? Sedisiplin apakah beliau sehingga mendapatkan penghargaan sebagai PNS terdisiplin, guru terdisiplin dari Bupati Wonogiri? Ya bagus, Bu. Sebagai rekan kerja, bagaimana pendapat Ibu kesannya kepada beliau, Ibu Witanti? Beliau itu guru yang sangat sabar, ya, membimbing saya, ya, teman-teman, ya, untuk selalu disiplin. Itu jam kerja saya, Bu Witanti kan absennya jam 7 itu jam 7, setengah 7 aja sudah di sini, kelas itu sudah bersih, terus di luar juga sudah bersih semua, pulang juga si disiplin, kadang malah dimolorkan gitu, ya, mau mengerjakan, menyelesaikan administrasinya. Amin, semoga beliau, semoga bunda-bunda semua, teman-teman di sini selalu sehat semuanya, ya, semangat. Amin. Dan ku nyawiji sesarengan bangun Wonogiri untuk mewujudkan Wonogiri maju, mandiri, dan sejahtera. Amin. Bersama Bupati Wonogiri Joko Sutopo, kami dari Bedanka Wonogiri mengucapkan terima kasih semuanya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Anak rubian Bu semuanya, moga bunda selalu sehat. Dadah anak-anakku semuanya. Semangat belajar ya, Bu. Ya, bagaimana pendapat panjenengan kepada beliau, Ibu Witanti? Ibu Witanti sangatlah baik, sangat sabar dalam mendidik anak-anak, sangat disiplin, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi teladan yang terbaik ya, ya untuk terbaik. Untuk semuanya. Moga matur suwun. Ini kejutan loh ya, surprise ya. Iya, sampai ketemu di sidak berikutnya, inspirasi mendadak dari Bedanka Wonogiri. Nah, itu tadi ya teman-teman, cerita pagiku yang istimewa menurut aku. Hari yang luar biasa karena pagi hari sudah berjumpa dengan beliau Bapak asisten bupati ya, yang mengampu sebagai kepala dinas kami, kemudian menyampaikan atau mengabadikan atau mendokumentasikan penyerahan piagam kepada guru atau pendidik terdisiplin di Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan piagam dari Bupati Wonogiri di tahun ini ya. Kemudian aku melanjutkan semua aktivitasku ya teman-teman, melanjutkan lagi kembali ke tempat bekerjaku, dan untuk selanjutnya ini aku masih dalam perjalanan melanjutkan lagi tugas-tugasku yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti video aku. Mohon maaf ya jika banyak salah kata, tidak ada maksud pamer apapun. Aku hanya ingin berbagi inspirasi kepada teman-teman tentang hal-hal baik yang bisa diambil, tinggalkan hal yang buruk ya teman-teman. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah support aku selama ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman digantikan kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Videonya aku cukupkan sekian ya teman-teman. Insyaallah nanti ketemu lagi dengan video aku selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Happy watching. Bye. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.